Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu lagi berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Belum pun sampai 2 bulan, belum sampai 3 bulan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, belum sampai pun 2-3 bulan menteri-menteri kabinet berada di kabinet Malaysia bersama dengan Anwar Ibrahim. Mereka telah membuktikan bahawa memang mereka ini hebat. Kalau kamu setuju, hashtag hebat. Keman pula. Komen hashtag hebat. Okey. Akta Kerja 1995 Pindaan 2022 berkuat kuasa 1 Januari 2023. Okey, baik. Ini saya bacakan. Saya sangat excited dengan berita ini. Inilah yang disebut sebagai kerajaan rakyat. Kerajaan perpaduan, kerajaan rakyat, denyut nadi rakyat, membantu rakyat, memahami rakyat, melaksanakan amanah pada rakyat. Penguatkuasaan Akta Kerja 1995 Pindaan 2022 yang sebelum ini telah ditangguhkan akan dilaksanakan tepat pada 1 Januari 2023, kata Menteri Sumber Manusia yang baru, iaitu V. Sivakumar. Mula-mula tangguh. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, tak tangguh lagi, terus laksana 1 Januari 2023. Penguatkuasaan Akta Kerja 1995 Pindaan 2022 yang sebelum ini ditangguhkan akan dilaksanakan pada 1 Januari. Demikian kata Menteri Sumber Manusia yang baru, V. Sivakumar. Terbaik. Apakah yang termasuk di dalam Akta Kerja yang dipindah 2022 ini yang saya sangat gembira? Istri saya sangat gembira, anak-anak kami semua gembira, kamu pun mesti sama gembira. Dalam satu sidang media di sini, beliau berkata, walaupun terdapat permintaan daripada pihak industri untuk memanjangkan lagi tempoh penangguhan itu, terdapat juga keperluan untuk menguatkuasakan akta berkenaan. Ya, kita memahami, memang bos-bos susah, tapi bos berapa ramai sangat? Bos sudah kaya, pekerja belum kaya. Kalau pekerja sakit, bos tidak sakit tahu. Bos-bos semua sudah kaya. Tapi kalau pekerja sakit, siapa juga yang susah? Bos juga susah. Pada 26 Ogos lepas, Menteri Sumber Manusia pada ketika itu, yaitu Datuk Sri M. Saravanan, mengumumkan penangguhan penguatkuasaan pindaan kerja Akta Kerja 1955 kepada 1 Januari 2023. Ia sepatutnya berkuat kuasa pada 1 September yang lepas lagi. Harap-haraplah kali ini. Okey, jadi apa sebenarnya yang termasuk? Ini saya kongsikan. Kamu kongsi video ini, semoga nenek-nenek pula, makcik-makcik, kawan-kawan, semualah orang boleh tahu apa yang sebenarnya sudah berlaku. Pindaan ini membawa kebaikan kepada semua rakyat Malaysia. Yang nombor satu, pindaan diantaranya meliputi nombor satu, pengurangan waktu bekerja. Pengurangan waktu bekerja daripada 48 jam seminggu kepada hanya 45 jam seminggu. Jadi ada pengurangan sebanyak 3 jam dalam seminggu masa kerja. Maksud kata 3 jam itu boleh dipakai untuk keluarga, boleh dipakai untuk kesehatan diri sendiri. Bayangkan kalau dalam seminggu boleh exercise 3 jam, memang cukup sihat badan. Inilah yang bagus dia. Maksud kata, kalau 5 hari bekerja, kalau ada 3 jam, maksudnya setiap hari boleh exercise 30 minit. Boleh sudah ambil masa 30 minit untuk exercise selama 6 kali. Jadi 6 kali 5, 3 jam. Jadi bolehlah. Tiap-tiap hari boleh 30 minit atau 20 minit pun okeylah kan. Okey, jadi kemudian penambahan cuti bersalin. Cuti bersalin juga ditambah daripada 60 hari kepada 98 hari. Nah, ini kalilah hampir setengah tahun. Tapi tidak apa. Ini untuk kesihatan ibu-ibu.
Sebab memang setelah dikaji, rupa-rupanya ibu bersalin, ibu yang baru bersalin, dia hanya akan cukup kuat, cukup sihat sebenarnya selepas 98 hari. 60 hari belum lagi, dia masih lagi boleh mengalami pendarahan, boleh mengalami kesan komplikasi selepas bersalin, dan macam-macam lagi komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi 98 hari ini okay lah, okay. Saya pikir bos-bos semua, kalau memang ada pekerja yang mau bersalin, fikirkanlah awal-awal, fikir awal-awal, cari pekerja kontrak, bagi kontrak. Jadi ataupun mungkin juga ada cara yang lain yang boleh dipersetujui di antara pekerja dengan dia. Mungkin boleh kerja dari rumah, tapi kerja dari rumah ini bukan kerja yang susah. Hanya mungkin update, tekan-tekan komputer kah. Tapi kalau sudah bilang jangan kerja, jangan kerja lah bahkan. Okey, cuti paternity pula. Paternity ini cuti untuk bapak. Bapak yang istrinya bersalin. Cuti paternity pula dinaikkan daripada 3 hari kepada 7 hari. Dan larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Ini pun saya setuju. 3 hari mana cukup? Cuba bayangkan 3 hari. 3 hari itu di sanalah urus urus surat beranak, di sanalah urus membayar bil hospital, di sanalah urus mencari ayam kampung. Ya, kita mau masak ayam kampung untuk istri supaya dia dapat kuat badan semula. Macam-macam lagi. Dah habis 3 hari. Hari seterusnya kena kerja sudah. Kalau sudah habis masa cuti, kena kerja sudah, kasih tinggal istri sudah. Belum lagi pun sempat tengok muka anak. Belum lagi at least bagilah 7 hari untuk kita bantu istri. At least kita boleh tolong jaga anak. Sebab istri belum larat lagi. Dia masih lagi separuh mati itu. Tahan sakit. Okay. Jadi dengan 7 hari ini, okay lah. Terima kasih kepada kerajaan yang meluluskan sehingga 7 hari. Dan kata menteri itu, saya rasa perkara ini harus kita teruskan sebab undang-undang ini telah lulus di parlimen dan sebahagian besar daripada pindaan ini adalah berdasarkan kepada Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO dan ia adalah akta adalah sebagai jaminan kepada pekerja, kata Siva Humar. Okey. Jadi apa pendapat kamu? Kamu boleh komen, kamu setuju atau tidak. Mungkin kalau kamu bos, susah sikit lah kamu mau setuju. Tapi kalau kamu pekerja, mesti kamu gembira. Oke, bagi yang bos-bos, janganlah marah. Saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan kekayaan kamu juga kalau kamu baik kepada pekerja, kalau kamu dapat jaga pekerja dengan baik. Pekerja pun tidak suka-suka lari, pekerja pun akan tetap setia. Walaupun mereka tidak dapat gaji yang cukup besar seperti tempat lain mungkin, tapi mereka akan tetap setia kalau bos jaga bagus-bagus. Kita jumpa lagi. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia dan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Terbaik ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.